Oke, selamat malam. Sekarang Mei 10, 2020. Dan kita akan meneruskan dengan kita punya pelajaran tentang tentang French Revolution. Ya, French Revolution. Oke, yang penting kita ingat bahwa French Revolution itu mulainya dengan Prancis istilahnya bangkrut secara ekonomi. Ekonomi jatuh. Itu salah satu karakteristik bahwa revolusi sudah memulai. Oh, ekonomi jatuh. Nomor dua, waktu waktu itu juga mereka bikin constitution. Jadi ada sesuatu yang mereka harus rubah. Lalu itu adalah constitution. Jadi mereka bikin constitution, lalu di situ mereka sudah mulai orang-orang biasa yang merasa tertekan selalu, mereka itu julukannya mereka adalah populism movement, movement of the populist. Ini kan terkenal sekali zaman sekarang. Kita tahu siapa yang di Prancis populist movement, Le Pen baru kalah dia. Ya. Tapi yang kita tahu populist movement di Amerika menang. Ya, itulah Donald Trump. Jadi di ini populist movement di Prancis itu Robespierre yang pimpin. Robespierre yang pimpin ya. Lalu sebenarnya dia itu dia mau merubah itu Prancis karena dulu dia rasa Prancis orang-orang Prancis selalu ditekan oleh gereja dan ditekan oleh negara. Jadi mereka itu akhirnya berontak kepada gereja dan berontak kepada negara. Lalu keterusan, tadinya berontak kepada gereja, akhirnya berontak kepada Alkitab, dan berontak kepada Tuhan. Akhirnya jadi ateis. Karena sudah keterusan, akhirnya tidak mau anything to do with the Bible. Enggak ada yang mau apapun terjadi dengan Bible. Lalu sih mau tanya populisme itu apa ulangannya? Oke. Populisme itu adalah julukan dari satu movement di satu negara, populism. Populism itu movement di mana orang-orang biasa itu sekarang bergabung bersama-sama dan mereka itu mau menjatuhkan negara atau pemimpin yang selalu mengekang mereka. Itu yang mereka rasa. Itu namanya populisme. Jadi populis itu rakyat banyak. Rakyat banyak yang merasa ditekan, kekang. Lalu di Amerika sini, populisme itu Donald Trump yang dia yang pimpin populisme di sini. Karena dia bilang, ah ini Hillary Clinton itu, dia itu cuma, itu bangsa-bangsa elit. Itu Clinton, Bush, itu semua bangsa elit. Kamu harus pilih saya, karena saya ini orang biasa. Jadi kita yang orang-orang biasa ini, kita harus take over the government. Take over dari orang-orang elit. Itu namanya populism. Atau populist. Ya, populist. Dan ini banyak terjadi. Di Eropa sudah banyak terjadi. Ya, banyak sudah mulai terjadi. Salah satu yang kita bisa lihat juga di Asia di mana? Di Filipina. Itu Duterte itu kan, dia kan populis dia. Dia kan orang biasa. Tadinya akhirnya jadi mayor. Ya. Lalu Jokowi. Bukannya Jokowi itu populis juga sebenarnya. Jokowi itu kalau dilihat, dia itu kan bukan orang-orang elit sebenarnya. Istilahnya dia bukan orangnya siapa? Yang ya bukan Soeharto punya ini kan. Dia kan dari orang biasa. Naiknya dari orang biasa. Jadi orang-orang biasa yang sekarang sudah bosan sama ditekan oleh siapa ya, Mbak, orang-orang elit. Orang-orang elit itu kan Soekarno, Soeharto, itu semua mereka punya orang-orang itu dianggap. Ya. Jadi di situ harus, gimana nih? Oh, saya dengar ada apa? Semua? Roger. Oke. Yang bisa dilihat itu populis.
di mana-mana selalu Seimbang. ya. Oh, pas. Di mana-mana ada ini. Ada orang rakyat yang mau memberontak. Dan kalau diingat di Prancis, yang menjadi kuat adalah Robespierre. Namanya Maximilien Robespierre. Ini dia. Ini Maximilien Robespierre. Dan dia ini pemimpin partai Jacobin. Ingat namanya Jacobin. Cuma saya yang bisa ditulis di sini. Jacobin ya. Jadi dia pemimpin pemimpin satu partai namanya Jacobin. Alright. Lalu dia punya metode adalah kekerasan. Bunuh kita punya semua musuh sebelum mereka bunuh kita. Semua harus pakai kekerasan. Nah, ini mereka punya moto untuk orang Jacobin. Right? Dia punya ini bilang ini. Ini dia. Dia bilangnya apa ini? Coba saya. Ya. Yeah. Terror. Terror itu virtue. Terror itu satu apa? Virtue itu satu terror itu sesuatu yang baik. It's a characteristic. Karakteristik yang sebenarnya baik itu, terror. Supaya kita bisa kontrol massa, you know, for the good of the country. Supaya semua bisa dikontrol, harus pakai terror. Ya, yeah? Oke. Okay. Karena tadinya, waktu mereka biarkan orang-orang biasa merajalela dan membunuh, siapa saja mereka mau bunuh di jalanan. Ingat itu namanya apa? Itu mob rule. Mob rule itu bahasanya apa? Namanya apa? Kalau masih ingat. What is the name of that? What is the name of that? Oh ini. Coba saya ya. Namanya apa? Ingat? Namanya oclocracy. Ingat, oclocracy itu kalau mob rule. Kalau semua orang di itu dikasih senjata, orang-orang biasa, orang kaum biasa, mereka udah punya senjata semua, lalu main bunuh saja. Mereka bilang, wah, sekarang yang pemimpin partai bilang, wah, nggak bisa begini nih. Jadi apa? Jadi sekarang mereka yang bilang, oke, okay, sekarang kalau gitu kita, sekarang negara, kita yang harus kasih teror. Jadi teror oleh negara itu adalah, dan jadi makanya namanya Reign of Terror. Jadi di situ namanya adalah Reign of Terror. Ya. Karena sekarang yang tadinya oclocracy itu orang-orang biasa yang bikin teror. Sekarang negara yang bikin teror. Yang bunuh semua orang-orang yang mereka itu tidak setuju. Alright? Oke. Okay. Kita teruskan ya. Alright. Kita teruskan sekarang. Tunggu. Oh. Saya alright. Saya ganti sini. Oh, ini bagaimana? I have to clear. Alright. Okay. Saya teruskan ya. 1793 ya. Saya teruskan saja dulu. Sini lihat sini. Alright. Sekarang kita lihat apa yang sekarang mereka sudah mulai buat. Lalu ingat gereja-gereja sudah mereka tidak mau pakai itu gereja-gereja. Ya sudah jadi kayak kandang. Right? The priests harus sumpah kepada negara. Tidak boleh sumpah kepada paus. Right? Oke. Okay. Lalu apa yang mereka sekarang perbuat? Ini dari Great Controversy. Right? Great Controversy. 273.2. The atheistic power that ruled in France during the Revolution and the Reign of Terror. Ini, Reign of Terror.
did wage such a war against God and His holy word as the world had never witnessed. Sekarang mereka melawan Tuhan dan melawan Dia punya word, Dia punya witness. Ya. The worship of the deity was abolished. Jadi sekarang mereka bilang, kamu tidak boleh menyembah kepada deity, tidak boleh kepada Allah atau ilah, siapa aja yang deity nggak boleh. Nggak boleh ada agama yang menyembah makhluk yang lebih tinggi. Nggak boleh menyembah makhluk yang lebih tinggi. Right? Dari National Assembly, ini sekarang sudah menjadi hukum. Bibles were collected and publicly burned, with every possible manifestation of the scorn. The law of God was trampled underfoot. The institutions of the Bible were abolished. Ini yang hebatnya di sini. The weekly rest day was set aside. Jadi hari untuk beristirahat dihapuskan. Yang tadinya mereka percayanya itu hari Minggu kan. Jadi istilahnya sekarang hari beristirahat ditiadakan. Semua yang ada hubungan dengan agama dihapus. Yang tadinya satu minggu itu 7 hari. Sekarang mereka bikin satu minggu itu 10 hari. Ya. Hebatnya, satu tahun itu ada 10 bulan. Satu bulan itu, nanti kita lihat ya. Lalu mereka bilang, semua orang yang dikubur itu sekarang tidur selama-lamanya, mereka bilang. Oke. Pokoknya apa yang ada hubungannya dengan agama dihapus. Hebat sekali. All religious worship was prohibited. Dilarang berbakti. Right? Except that of liberty and the country. Kecuali kamu berbakti kepada your reason and liberty. Liberty itu liberty kebebasan dan reason. And jadi sekarang mereka sudah intellect. Mereka harus sembah mereka punya intellect. Dan negara. Right. After ini great controversy 275.1. After France. Ada yang bertanya? Mereka mau sembah mereka punya intelek, maksudnya diri mereka sendiri ya, Kak? Ya. Mereka punya intelek. Mereka punya kemampuan untuk mereka punya decision ya. Kemampuan mereka. Jadi kemampuan mereka, their intellect, their ability untuk control everything. Pokoknya mereka punya intellect yang mereka sembah sekarang. Right? Bukan sembah Allah. Enggak ada, there's no higher being. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada manusia. Manusia udah yang paling tinggi sekarang. Jadi yang mereka sembah adalah intellectnya manusia. Right. Okay. Right. Ini dari Great Controversy 275.1. After France had renounced the worship of the living God, lalu France itu dia hapuskan menyembah kepada Tuhan. Ya. Jadi sekarang udah menjadi negara apa? Kalau mereka tidak percaya Tuhan, mereka udah menjadi negara apa? Tidak boleh sembahyang. Ya, negara apa? Ateis. Udah ateis sekarang. Mereka sudah ateis, ya. It was only a little time she descended to degrading idolatry. Sekarang sudah, yang tadinya mereka tidak sembah Tuhan, sekarang mereka sembah idol. Idolnya mereka apa? The worship of the goddess of reason. Sekarang mereka bilang, okay, kita harus ada lambang dari kita punya intellect, reason, kita punya reason, ya. Kita harus ada lambangnya. Jadi sekarang mereka bikin satu lambang. Lalu lambangnya apa? In a person of a profligate woman. Ada wanita yang dia punya profligate woman itu dia punya reputasinya kurang tinggi. Okay, kita lihat kenapa. Jadi ada wanita cantik, ya orang-orang zaman dulu ya mereka anggapnya wanita ini cantik. Dan ini melambangkan kita punya God of Reason. Right? Mereka jadi ambil satu makhluk manusia. Ya makhluk ini, mereka bilang, ini lambang kita punya reason. Kita punya intellect. Right? And
In this, the representative assembly of the nation and by its highest civil and legislative authorities. Lalu di sini mereka punya negara dan pemimpin-pemimpinnya suruh sembah. All right. This was followed not long afterward by the public burning of the Bible. Habis itu mereka bakar Alkitab. Jadi udah lihat ya. Jadi dia punya ini kelihatan makin hari, makin hari, makin hari, makin hari, akhirnya menolak semua yang ada hubungannya dengan Allah. Alright. Dan mereka harus menyembah sekarang kepada manusia yang melambangkan mereka punya reason. Alright. Ini hebatnya ini nih. Kalau mau lihat ini mereka punya kalender. Right? Ini kalendernya. Kalender Perancis yang paling gampang lihat di jamnya. Lihat ini jamnya. Jamnya itu sekarang bukan 12 jam. Sekarang 10 jam. Right? Ya. Ini yang mereka mengganti times and laws. Ya kan? Mengganti times and laws. Siapa yang merubah times and laws menurut Alkitab? The papacy. Right? Tapi ini times and laws ya, mereka ganti. Di sini times and laws, mereka udah ganti. Alright, jadilah kalendernya ini mereka punya kalender nih. Ini Republican calendar, oke? Okay? Coba saya lihat. Satu hari itu 10 jam. Satu jam itu 100 menit. Lalu setiap decimal minute itu ya, yang 1/100 dari satu jam, yang jamnya itu 1/10 dari satu hari, itu ada 100 detik. Jadi semua kayak metrik ya. 10, lalu 100, lalu 100 dibagi ya. Jadi enggak kayak 60, ada 12, terus dibagi 60 begitu. Enggak begitu lagi. Mereka semua maunya metrik. Yang hebatnya karena mereka rubah semua hari Minggu their week it was completely changed. Jadi mereka rubah, they change times, alright? Ini kalender. Yang hebatnya kalender ini mulainya tahun 1793 dan nanti mereka pakai terus sampai tahun 1805. Pakai terus, right? Hanya akhirnya kembali lagi tapi. Alright, ini gambar waktu mereka. Ini wanita diangkat lalu di parade. Lalu mereka bilang, oke, kamu kita harus sembah dia. Kita harus sembah dia karena dia ini adalah the goddess of reason. Alright, the goddess of reason. Hebatnya dia ini wanita sebenarnya is only an opera singer. Opera singer ini, lalu kasihannya mereka bilang waktu sebenarnya waktu dia senyum giginya mencong. Yeah. She wasn't that pretty anyway. Lalu dibawa ke dalam gereja Notre Dame di Paris. Lalu di sini mereka sembah dia. Dia ini mereka sembah dia dibawa ke sini lalu disembah dia. The God of Reason. Lalu ini namanya the Festival of Reason. Ya. Yeah. Festival of Reason, lalu terjadinya November 10 tahun 1793. Right? Yeah. Festival of Reason. Jadi udah nggak ada, mereka sudah rubah semua. Mereka semua rubah. Lalu mereka punya cult, ini mereka nggak mau bilang mereka agama. They say they're the cult of reason. Cult of reason. Jadi mereka semua hanya pakai, kita sembah intelek, tapi kita punya lambang adalah wanita ini. Dan mereka sembah. Alright. Hebat sekali. The Legislative Council took up their agenda, inspired by the concept that reason and truth would no longer permit any simulation of reality to strike the sight of imagination people. We recall here two citations from our preamble to our constitution. Okay? Alright. Nyonya White, waktu dia
Kita tahu waktu dia tulis Great Controversy, dia itu dikasih mimpi. Ya, dia sebenarnya dikasih mimpi. Dan di dalam mimpinya itu, dia bisa lihat ceritanya semuanya. Dan dia bisa dengar bell. Ingat waktu orang-orang Prancis membunuh, mereka harus dengar bell. Nyonya White bisa dengar itu bell. Tapi waktu dia tulis, dia nggak tahu itu bell dari gereja atau bell dari istana. Lalu Nyonya White bilang dia dengar bell. Nyonya White bilang bell gereja. Padahal sejarah bilang bukan bell gereja. Lalu dia rubah. Jadi dia harus rubah. Istilahnya begini ya. Nyonya White itu sebenarnya dapat visionnya bukan apa yang dia harus tulis. Dia lihat semua dan dia bisa dengar semua. Lalu dia pakai dia punya kata-kata. Waktu dia tulis apa yang dikata-katanya itu, dia punya sekretaris namanya C.C. Chrysler. Chrysler dia sekretaris. Sekarang Chrysler harus cari buku-buku sejarah yang membenarkan apa yang Nyonya White tulis. Jadi dia cari ya, alright? Ini dia cari. Dia harus cari benar nggak ini bahwa Alkitab itu dibakar. Dia harus cari apa? Dia sekretarisnya Nyonya White. Jadi istilahnya Nyonya White sudah tulis Great Controversy. Lalu mereka harus cari dia punya buku yang support dia. Istilahnya ini kebalikan daripada kalau kita bikin research kan? Kalau kita sekarang zaman kita bikin research, kita cari buku. Baru kita tulis kita punya paper. Nyonya White bukan begitu. Nyonya White kebalikannya. Nyonya White sudah dapat ilhamnya, dia tulis, baru sekarang orang-orang mau cari buku-buku yang mana support Nyonya White punya tulisan. Dan inilah salah satu. Ini adalah salah satu referensinya. Alright? They carried a stick, right? Holding the smoking remnants of a book and announced that the books of scripture portions, the missals, the schedules of holy activities, and the Old and the New Testament expiated in a large fire in the plaza of the Temple of Reason. Jadi mereka bakar bukunya. Jadi yang Nyonya White lihat dalam dia punya hayal, dia itu sebenarnya bukan baca dari buku. Lalu mereka sekarang cari buku yang bisa membenarkan Nyonya White punya hayal. Dan inilah salah satu dia punya ini ya. Alright. Dan ada beberapa. Saya mau kasih lihat ada beberapa di sini. Ini menarik sekali sebenarnya. Jadi kita sekarang lihat Nyonya White itu waktu tulis Great Controversy itu bukan Tuhan memberikan dia kata-kata. Itu sebenarnya apa yang dia tulis di Great Controversy itu kata-kata dia sendiri. Ya. Ya. Oke. Okay. Hebert then told the council that the parishioners and that the area had torn down and vandalized the bell tower. Right? Lalu bell ditarik supaya jatuh. Lalu mereka bikin hukum. Then they made laws. The council adopted the principle and set their action to the department. Dan mereka sudah bikin laws untuk abolish, right? Abolish agama. Oke, okay. Sekarang kita mulai kasih ringkasannya nih. Right? Jadi Robespierre tahun 1794. Robespierre dia bikin agama baru. Mereka ini sebenarnya tidak boleh, kita di sini nggak ada yang agama Katolik, nggak ada agama Kristen. Sekarang kita bikin agama baru, namanya The Religion of the Supreme Being. Aduh, The Supreme Being. Jadi mereka bilang ini ada, kita oke, okay, kita nggak sembah. Ada Supreme Being itu setengah-setengah kayak Deist. Setengah-setengah ada Supreme Being yang membuat kita, lalu kita bebas bikin apa saja yang kita mau. Alright? Jadi Robespierre sekarang dia bilang, tadinya dia bilang enggak ada Allah, kita enggak boleh ini sembah makhluk yang lebih tinggi, tapi sekarang dia bikin agama loh. Jadi kita sembahnya siapa? Jadi dia bilang, oke, okay, kita ada ya Supreme Being. Alright? Lalu di sini 1794. Akhirnya Robespierre karena dia sudah bunuh semua dia punya musuh, orang-orang mulai capek sama dia, dia akhirnya ditangkap dan the reign of terror berhenti.
Julai 27 tahun 1794. Mulainya tahun 1793. Kira-kira cuma setahun setengah. Right? Cuma setahun kira-kira. Right? Lalu 1795, Januari 1, sekarang apa? Sekarang mulai buka, mereka buka-buka gereja. Gereja mulai dibuka. Jadi cuma sebentar. It's not very long. Right? Lalu Februari 21 tahun 1799, conventions proclaim. Sekarang ada freedom of religion. Tapi freedom of religion-nya separate between church and state. Jadi church and state. Jadi Katolik sudah boleh ada lagi, tapi tidak bisa mengontrol, tidak bisa kontrol apa? Tidak boleh, tidak bisa kontrol government, tidak bisa kontrol state. Right? Ini lihat, ini apa si Robespierre? Ini Robespierre, dia karena sudah kehabisan musuh, dia akhirnya dia gelotin, tukang gelotin, karena sudah kehabisan musuh, istilahnya. Ya. Right. Lalu dia bikin religion. Nah, yang hebatnya, religionnya begini. Waktu bikin religion, dia bilang, kita kalau bikin religion begini, kita nggak boleh bikin dalam gereja. Karena kalau kita bikin dalam gereja, jadi kita teringat-ingat gereja Katolik zaman dulu. Jadi sekarang kalau kita bikin kita mau menyembah gitu, bikin festival, kita punya religion baru ini, kita harus pergi ke country. So they went to the country. Ya, di alam terbuka. Supaya mereka nggak masuk ke dalam gereja. Karena kalau masuk dalam gereja, nanti teringat agama Katolik nanti. Ya. Tapi akhirnya Robespierre mati. Di gilutin juga dia. Dan akhirnya sekarang boleh kembali lagi. Gereja-gereja sudah mulai dibuka lagi. Alright? Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang saya mau lihat apa ya. Oke. Okay. Jadi sebenarnya November 23, 1793 sudah ada laws. Sudah ada, Nyonya White bilang ada law. Ada hukum yang menghapuskan agama. Lalu habis itu, akhirnya tahun 1795, gereja-gereja mulai dibuka lagi. Boleh kembali lagi orang beragama lagi. Right? 1795. Oke. Okay. When the people found Romanism to be a deception. Ini Great Controversy 285, paragraph 1. When the people found Romanism to be a deception. Orang-orang bilang, ah, ini agama Katolik, ini cuma penipuan saja. And he could not, through this agency, lead them to transgression of God's law. He urged them to regard all religion as a cheat. Jadi yang tadinya mereka bilang, ah, agama ini agama Katolik. Ini sebenarnya penipuan. Kita ditipu oleh Katolik ini. Jadi bilang, oke, okay, kalau yang tadinya saya mau pakai Katolik untuk menipu kamu, dan kamu udah bisa lihat kedoknya, jadi sekarang saya mau bikin supaya kamu benci saja seluruh agama. Alright? Jadi dibilang, sekarang kamu benci Katolik, oke okay lah, keterusan aja. Saya mau push, akhirnya kamu benci semua agama, dan akhirnya benci apa? Kan benci Alkitab. Right? Dan kalau sudah di situ terjadi, sudah benci Alkitab, mereka ini sekarang sudah tidak ada tahan-tahannya berdosa. Right? They gave themselves up to unbridled iniquity. Tidak ada lagi menahan-nahan dosa. Right? Okay. Alright. Jadi kita sudah sampai di sini ya. Sudah itu basically the reign of terror ya dengan cepat ya dia punya it is the summary of reign of terror. Oke, sekarang kita mau kembali ke Revelation 11. Revelation 11 ayat 9 dan 10. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies. Jadi mereka itu orang-orang di dunia, alright? People, kindreds, and tongues, and nations, orang-orang di dunia shall see their dead bodies. Dead bodies, bodiesnya siapa ini? Of the two witnesses, kan? Their dead bodies. Okay? Yang sudah di aniaya dan dikasih mati oleh Perancis. Perancis yang dilambangkan oleh apa?
Sodom dan Egypt, karena mereka sudah menjadi, Egypt sudah menjadi ateis, Sodom menjadi licentious, ya. Licentious itu licentious apa, bejat, moral bejat. Oke, jadi sudah mati mereka, witnessesnya dari Tuhan adalah the Old and the New Testament. Dan New Old and the New Testament itu matinya berapa? 3 days and a half. 3,5 hari. Oke? Okay? Jadi kalau 3,5 hari itu berarti apa itu? Secara profetik. Kalau mereka matinya 3,5 hari, itu berarti apa itu? Bagaimana kita bisa, itu artinya apa? How do we interpret that? Artinya apa? 3,5 apa ya kalau gitu? Matinya kalau gitu, kalau tadinya 3,5 hari, jadi sekarangnya matinya berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi sekarang kita harus buktikan, ya. Sekarang kita buktikan. Dan orang-orang banyak sekali yang sampai sekarang pun, kalau ke internet, ya, bisa lihat bahwa mereka mau membuktikan bahwa sebenarnya agama-agama di Prancis tidak ditiadakan, it's not 3.5 years. Ini 3,5 tahun, mereka bilang, oh ini enggak, ini salah nih, it's not 3.5 years. Alright? Jadi karena mereka menyangkal bahwa Revelation 11 itu sebenarnya tentang Prancis. Mereka enggak percaya bahwa Revelation 11 tentang Prancis. Nyonya Aid bilang Revelation 11 itu Prancis. Orang-orang banyak yang tidak percaya bahwa Revelation 11 itu tentang Prancis. Dan mereka bilang di sana, mereka tidak bakar itu Alkitab dan tidak bakar itu gereja-gereja dan meniadakan sembah kepada Allah itu 3,5 tahun. Oke. Okay. And shall not suffer their dead bodies to be put in graves. Jadi biarpun sudah mati tidak kasih masuk ke dalam, tidak masuk ke dalam apa? Tidak masuk ke dalam lubang kuburan. And they that dwell upon the earth shall rejoice. Dan mereka akan senang. Setelah mereka bunuh, mereka senang. And make merry. Dan, wah, dan bikin, ya, bikin, ya, they make merry, is that what? They celebrate. Mereka celebrate. And shall send gifts one to another. Lalu kirim gifts, hadiah. Okay? Because these two prophets tormented them that dwell on the earth. Karena ini dua prophet itu Alkitab torment mereka. Alkitab dan apa? Enggak. No, this is the, at this time, this is not the, ini Revelation 11, cek. Ini berarti apa? The Old and the New Testament. The Old and the New Testament torment orang-orang dunia. Orang-orang dunia itu mereka benci Alkitab. Alright? Karena Alkitab itu kasih tahu mereka punya dosa. Jadi mereka enggak senang. Jadi waktu mereka bunuh itu Alkitab 3,5 tahun, mereka itu senang bikin hari raya, lalu kirim-kirim gift. Ini artinya apa ini? Apa waktu mereka kirim gift? Alright? Oke. Okay. Kita harus lihat. Bahwa waktu mereka bunuh-bunuh Alkitab, bunuh orang-orang Protestan, orang-orang Protestan dan Alkitab dan agama, waktu dibunuh itu mereka kasih gift. Kita lihat waktu di Saint Bartholomew Massacre. Kita ingat waktu Saint Bartholomew Massacre yang mereka itu banyak sekali orang-orang Huguenot yang mereka dibilang, oh kamu ini mau bela Spain. Selalu satu kali mereka bantai. Semua orang-orang Huguenot. Orang Huguenot yang datang ke Paris karena mereka ada perkawinan, lalu di situ waktu lagi ngumpul semua dibantai. Alright? Dan di situ orang itu paus senangnya bukan main. Bahwa Protestan sudah dibantai. Senang sekali bahwa Protestan dibantai. Karena itu mereka kasih satu gift. Ini like, alright? Ini giftnya. Ini gift, oke. Okay. Alright, saya mau baca ini. Ya. Alright.
ini gift, alright, ini gift. Jadi ini namanya, okay, let me see what's the name of this thing, alright. Ini the rose, alright. This is the rose, the gold rose, alright. Paus Gregory, waktu orang Protestan itu dianiaya dan dibunuh mati, Paus Gregory itu dia kirim kepada Raja Prancis. Raja Prancis dikirim hadiah, namanya the Golden Rose. Ini the Golden Rose-nya ini. Sampai sekarang masih ada, masih bisa dilihat Golden Rose-nya. Lalu dibilang dijunjung orang-orang Prancis yang membunuh Protestan itu dijunjung. Sampai sekarang kalau kita mau pergi ke Vatikan, kita bisa lihat dia punya fresco. Mereka senang sekali lihat waktu bagaimana Protestan itu dibunuh mati dan dianiaya waktu zamannya Prancis. Right? Dan mereka kasih gift one to another. Right? Alright. Ini ceritanya di sini. Waktu apa? When the news of the massacre reached Rome, the exaltation among the clergy knew no bounds. Okay, ingat, ini bukan waktu zamannya. Ini bukan zaman waktu French Revolution ya. Ini sebelum French Revolution. Ini waktu mereka lagi menganiaya orang Protestan. Right? Right? Waktu di massacre, St. Bartholomew massacre. Itu newsnya waktu sampai ke Paus, senangnya bukan main. Cardinal of Lorraine rewarded the messenger with 1,000 crowns. Mereka kasih hadiah satu sama lain. Right? The cannon of St. Angelo thundered, therefore a joyous salute. Dengan senang hati mereka bikin kayak perayaan. Right? And the bells rang out of every steeple. Bonfires turned night and day. Gregory ke-13. Ya. Yeah? Gregory ke-13 bikin procession. Lalu mereka semua lalu bikin ada medal. Ada medal yang di commemorate itu massacre. Sedangkan mereka bikin medal karena orang-orang Protestan ini sudah kita berhasil bunuh. And the Vatican may still be seen in 3 frescoes di Vasari. Jadi kalau kita ke Vatikan kita masih bisa lihat ini. Fresco bagaimana itu orang-orang Protestan dibantai. Gregory sent Charles the Golden Rose. Ah, tadi kita udah lihat ya Golden Rose-nya itu. Rose dari emas. Lalu mereka itu senang sekali kasih khotbah-khotbah bagaimana kebaikan Tuhan bahwa mereka punya musuh sekarang sudah dibantai. Alright? Musuh mereka itu Protestan. Nah. Alright. Ini yang Nyonya Dwight tulis. Ingat, Nyonya White tulis Great Controversy ada 2 kali. Pertama, Great Controversy ditulis yang pertama kali dia tulis tahun 1888. Lalu abis itu di-revise, dirubah sedikit, ditulis waktu tahun 1911. Oke? Okay? Nah, jadi kita harus lihat versinya waktu tahun 1888. Oke. Okay. It was in 1793. That the decree which prohibited the Bible passed the French Assembly. Tahun 1793 ada hukum yang melarang Alkitab yang lewat di Assembly Prancis, di Parlemen Prancis. 3 tahun kemudian ditumbangkan itu, ya, they rescinded, ditarik kembali. Ya. Alright. Oke. Okay. Ini tahun 1888 dia tulis. Lalu apa bedanya dengan tahun 1911? Di tahun 1911, Great Controversy dia tulis. It was in 1793 that the decrees. Jadi ada beberapa decrees. Bukan cuma satu decree. Ada beberapa decrees. Which abolished the Christian religion and set aside the Bible. Jadi yang tadinya prohibit the Bible, sekarang Nyonya White bilang abolish the Christian religion and set aside the Bible. Right? Okay.
Jadi Nyonya White sekarang, setelah Nyonya White dapat ilham, mereka cari sekarang, dia punya bukti-bukti di Alkitab. Mana ini bukti-buktinya? Tapi waktu mereka cari bukti-buktinya, mereka bilang itu bukan cuma satu dekri yang melarang Alkitab. Itu ada beberapa dekri sebenarnya. Jadi secara konsep memang tahun 1793, tapi Nyonya White harus dia harus di apa ya, harus di dikasih lebih lebih jelas lagi, lebih tepat lagi bagaimana. Bukannya artinya ini bukan hanya berartinya 100% Nyonya White salah, tapi Nyonya White lebih lebih jelas lagi, right? Lebih jelas. Karena ingat waktu dia dapat ilham itu apa yang dia lihat, nah, lalu dia tulis. Nanti setelah itu baru mereka cari, dia punya research benar nih. Tapi semuanya akhirnya benar, alright? Jadi ada beberapa decrees, alright? Lalu 3,5 tahun, alright? 3,5 tahun ya. 3,5 tahun itu berakhirnya kapan? Kita harus tahu, kita harus ada bukti bahwa memang 3,5 tahun, right? Dan ini buktinya di sini. Buktinya ini di sini. Ini adalah hukum di Prancis. Tahun 1797, Juni 17. Alright? The Council of 500. Council of 500, Juni 17. Oke? Okay? Mereka sekarang sudah bilang, oke, okay, sekarang kamu sudah boleh lagi kembali. Sekarang kamu sudah boleh kembali ikut agama Katolik lagi. Alright? Dan tidak melarang orang Protestan lagi, right? Jadi Katolik dan Protestan sudah tidak dilarang lagi, right? Oke, okay. Kamu bisa baca yang lainnya semuanya di sini ya. Tapi di sini mereka bikin hukum yang merubah, yang tadinya mereka abolish religion tahun 1793, sekarang 1797 bulan Juni, ya. Mereka bilang, oke, okay, sekarang kamu sudah boleh beragama. Beragama Katolik dan beragama Protestan. Alright? Yeah. Dan sekarang kita bisa harus buktikan bahwa itu memang 3,5 tahun. Karena Alkitab bilang 3,5 hari. Jadi harus kita bisa buktikan bahwa memang 3,5 tahun agama dihapus. Tidak boleh beragama di mana? Di Prancis. Alright? Oke. Okay. Ini semuanya ini masih apa? Masih dia punya hukum ya. Ini masih hukumnya. Right. Oke. Okay. Ini sekarang George Crowley, The Apocalypse of St. John. Ini adalah satu penulis yang dia udah bilang ya. The Church and the Bible. Dia namanya George Crowley. The Church and the Bible had been slain in France from November 1793 till June 1797. Three years and a half were expended, and the Bible, so long and so sternly repressed before, was placed in honor, was openly the book of free Protestantism. Jadi sekarang Alkitab dan gereja-gereja sudah boleh kembali lagi, dikembalikan ke Perancis. Yang mereka tadinya sudah menolak dari sejak November 1793 sampai Juni 1797. Oke. Okay? Ini George Crowley. Yang sebenarnya agak susah memang. Saya cari dia punya reference-nya itu, yang tadinya itu law yang apa? Yang saya mundur sini. Ya. Ini law ini agak susah saya carinya. Tapi memang saya harus cari. I actually found this one. Karena orang-orang banyak yang bilang, "Oke, okay, ini kita pakai George Crowley aja punya tulisan." Tapi sekarang karena zaman internet, kita bisa cari. Ini akhirnya dapat, tadinya dalam bahasa Perancis, ada terjemahannya bahasa Inggris. Bisa dicari. Juni 17. Oke. Okay. Yeah. Little did the rulers of the land foresee the results of their faithful policy. The teaching of the Bible would have implanted in the minds and hearts of the people those principles of justice, temperance,
truth, equity, and benevolence, which are very cornerstone of nation's prosperity. Jadi kalau negara mau prosper, kalau negara mau aman, negara mau maju, harus berdasarkan agama, Bible. Has to be based on the Bible. Karena di Bible itu mengajar justice, mengajar temperance, truth, equity, benevolence. Yeah. But unhappy France prohibited the Bible and banned its disciples. Tapi Prancis sudah melarang Bible. Dan akhirnya mereka menuai apa yang mereka sudah hambur ya. The world stood aghast at the enormity of guilt, which has resulted from the rejection of sacred oracles. Dunia sampai sekarang pun hebat apa takjub ya, melihat bagaimana kejahatan dari Prancis. Dan mereka bisa lihat inilah sebab dari kamu menolak Alkitab. Inilah sebab kamu menolak Alkitab ya. Then men recognize the necessity of faith in God and his word as the foundation of virtue and morality. Dan sekarang manusia bisa lihat sebenarnya apa yang terjadi kalau kamu menolak Alkitab dan menolak Tuhan. Ini akan terjadi. Oke. Jadi istilahnya Amerika nanti akan akhirnya menolak. Ya, tidak terang-terangan menolak Tuhan, tapi kalau dia menolak Sabat, dia nanti juga menolak the Lord of the Sabbath. Ya. Hmm. Ya. Dan nanti juga akan kena French Revolution-nya. Karena mereka itu menolak Alkitab. And after 3 days and a half, this, ini sekarang Revelation 11, ayat 11 dan 12. And after 3 days and a half, the spirit of the Lord, life from God entered them. Sekarang setelah 3.5 hari, spiritnya masuk ke dalam mereka. Masuk kepada witness ya. And they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. And they heard a great voice from heaven saying unto them, come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Lalu setelah 3.5 tahun, hidup kembali. Alkitabnya hidup kembali. Lalu apa terjadi? Alkitabnya pergi ke surga. Ini artinya apa ya? Ini artinya apa maksudnya? Alkitab itu artinya hidup kembali, lalu naik ke surga. What does this mean? Artinya apa? Oke, okay, tunggu saya mundur dulu ini. Saya udah terusan. Oke. Okay. Alright. Alkitab itu mereka sudah. Jadi setelah di Prancis mereka sudah apa? Banish the Bible. Mereka sudah hapuskan, tidak boleh baca Alkitab. Tidak percaya agama. Akhirnya nanti mereka kembali. Lalu Bible itu bisa bangkit dan naik ke surga. Tapi bangkitnya secara spiritual. Bangkit adalah akhirnya bangkit, akhirnya bisa dibaca semua orang. Dan akhirnya menjadi lebih terkenal. Dan kalau Nyonya White nanti kita baca, mulai terjadi ada Bible societies. Dan akhirnya Bible itu bebas di mana-mana di seluruh dunia. Akhirnya menjadi saksi to the whole world. Alright? Okay. Alright. Oke, okay. Jadi kita udah sini agak bikin lebih cepat. Kita sekarang sudah selesai. Dia punya pembantaian ini yang sudah selesai. Setelah Robespierre mati, siapa yang naik? Ini udah lihat ini. Kita udah lihat dia punya gambar. Siapa yang menaik menjadi pemimpin dari Prancis? Napoleon. Napoleon ya. Napoleon yang sekarang naik jadi Prancis. Dia menjadi pemimpin di Prancis. Oke. Okay. Jadi setelah Robespierre. Jadi Robespierre itu dia naiknya dari sebenarnya dari populis. Dari populism. Dari orang-orang biasa yang memberontak kepada kaum elit. Tapi setelah dia naik,
dia justru jadi diktator. Lalu dia bunuh semua orang. Ini siapa? Robespierre. Lalu akhirnya dia dibunuh, lalu gantinya sekarang siapa yang jadi pemimpin? Napoleon. Napoleon itu adalah general militer. Dia orang militer. Ingat dia militer ya. Napoleon itu militer. Nah, oke, sekarang kita lihat. 1795. Apa yang terjadi 1795? Oktober 26. Napoleon dikasih menjadi commander in chief. Napoleon sekarang menjadi commander in chief. Commander in chief of the army of the interior. Of the army. Oke, okay. Commander chief ini penting sekali. Siapa di dunia ini sekarang yang adalah namanya commander in chief of the armed forces? Siapa di Trump? Ya betul, dia Trump, tapi presiden Amerika. Presiden Amerika dari sejak George Washington namanya adalah commander in chief. Waktu di Prancis ini, Prancis Napoleon juga dikasih nama Commander in Chief tahun 1795, right? Lalu tahun 1796 Napoleon pergi dengan dia punya army, dia pergi ke Austria dan Sardinia. Austria dan Sardinia itu di daerah Rome, di daerah Italia. Jadi daerah Italia itu dulu namanya Sardinia. Austria dan Sardinia itu sebenarnya Italia zaman dulu. Oke. Jadi ini sekarang apa? Dia sekarang pergi melawan Italia. Oke. Alright. Dia sekarang belum Rom, belum dia belum Paus. Dia pergi sekarang melawan Italia dulu. Alright. Oke. Rom ini di ini apa? Si Napoleon dia sekarang pergi melawan Italia. Oke. Tapi sebelum dia pergi ke Italia, ingat, dia ini sudah orangnya pintar sekali berperang. Dan satu persatu kalah dia punya musuh semua. Musuhnya kalah semua. Dan dengan gampang sebenarnya dia kasih kalah dia punya musuh. Karena dia jago sekali dia punya perangnya ya. Dia punya teknik perangnya jago sekali. Dia jenderal yang hebat. Alright? Jadi waktu sekarang dia pergi ke Italia. Di Italia itu ada banyak negara-negara kecil. Negara-negara kecil, oke? Okay? Negara-negara kecil dan salah satu negara-negara kecilnya itu adalah Vatikan. Tapi Vatikan itu kontrol beberapa negara-negara di Italia. Alright, nah, jadi dia pertama dia bilang, oke, okay, saya akan serang kamu. I'm going to attack you. Alright, saya akan serang kamu. Alright, lalu semua orang udah ketakutan. Mereka bilang, wah kita ini nggak ada harapan kalau kita mau lawan Napoleon dan Prancis, nggak ada harapan. Lalu dia bilang, oke, okay, kalau gitu saya akan bikin ini treaty. Treaty ini apa bahasa Indonesia? Treaty. I'll make a treaty. Saya bikin apa ya? What's a treaty in bahasa Indonesia? Kayak kesepakatan gitu ya? Ya, sepakatan. Oke? Okay? Persetujuan. Ya. Yeah. Saya bikin persetujuan antara Prancis dengan kamu. Itali. Ya? Yeah? Saya antara Prancis dan Itali. Alright? Dia punya ini, dia punya persetujuannya begini. Kalau umpamanya saya harus serang kamu dan kamu kalah, kamu harus kasih semua kamu punya art treasures. Kamu punya apa? All your arts. Karena di Rome itu, karena di Italia kan penuh dengan art. Penuh mereka segala macam, mereka punya treasures-nya banyak sekali. Kekayaan, Paus punya kekayaan itu, waduh hebatnya bukan main. Jadi bilang kalau saya kalahin kamu dalam perang, lalu kamu kalah dalam perang, kamu harus kasih semua art kamu ke saya. Dan itu saya bisa ambil, saya bawa
Itu jadi kepunyaan saya sekarang ya. Lalu ada beberapa dia punya ketentuan-ketentuan, tapi itulah yang paling penting. Alright? Oke. Jadi sekarang dia bilang ini ada The Treaty of Tolentino tahun 1797. Lalu apa yang terjadi? Orang ada Itali sekarang ada yang satu state-state gitu, pergi perang dengan Prancis, karena pada waktu itu apa yang terjadi, salah satu dari jenderal dari Prancis di Itali dibunuh. Alright? Kita ingat. Alright? Ini nanti penting sekali waktu kita baca Daniel 11. Salah satu jenderal dibunuh di sana. Salah satu ambasador mereka, ya, ambasador dari Prancis yang pergi di Itali, mereka bikin pesta, lalu mereka lagi meraya-meraya begitu, perayaannya kan ada yang kena menjunjung apa? Menjunjung Prancis. Nah, lalu Prancis itu sebenarnya negara ateis. Lalu marah orang-orang Itali. Jadi mereka bunuh ini orang Prancis. Oke? Okay? Orang Prancis ini yang di Itali. Jadi sekarang Prancis bilang, "Oke, okay, kamu sekarang sudah melanggar ini kita punya treaty." Saya bilang, "Oke, okay, sekarang saya boleh serang kamu." Right? Dan kalau saya serang kamu, saya boleh ambil semua kamu punya treasure. Right? Oke, okay? Karena sebelum dia serang, dia lagi takutin mereka, dia bikin treaty dulu sama mereka. Treaty-nya the Treaty of Tolentino. Right? Tapi karena kamu sudah melanggar, kita punya persetujuan begini, jadi sekarang saya boleh serang kamu, dan kalau kamu kalah, saya akan ambil kamu punya harta-harta. Alright? Lalu memang betul, dia datang dengan gampang sekali dia kalahin Itali. Alright? Lalu harta-harta di Itali diambil. Ini harta-harta yang diambil hebat-hebat. Alright? Harta-harta ini, kalau pergi ke Vatikan ya, ini kita ada foto dulu di depan ini. Kita ada foto di depan ini. Karena waktu ke Vatikan, kita lihat, waduh, ini terkenal sekali. We have to take a picture in front of this, karena ini yang diambil oleh Napoleon. Dia bilang dia ambil 100. 100 yang hebat-hebat. Ada 100 work of arts yang dari Itali yang dia bawa. Lalu hebatnya dia bawa kemana? Ke dia punya museum di Prancis. Dia punya museum di Prancis namanya apa museumnya? The Louvre. Ingat? The Louvre, kan? Jadi ini semuanya, ini arts-nya ini, dibawa ke dia punya museum. Alright? Dan waktu dia dibawa ke museumnya di sana, Napoleon dijunjung tinggi sebagai the curator, karena dia yang banyak donate segala macam art treasures. Padahal dia udah dapat dari perang. Ya, dia bawa kembali ke Prancis. Right? Jadi sekarang kamu orang-orang tanya, kenapa kita belajar ini? Ini kenapa? Apa pentingnya kita belajar ini ya? Apa pentingnya? Tadinya waktu saya ajar, kita lagi belajar-belajar ini French Revolution, saya nggak kasih masuk ini dia. Tapi nanti setelah belajar Daniel 11, baru kita mengerti Treaty Tolentino itu kenapa pentingnya ya. Dan dia ambil art treasures, right? Tapi ada sehubungan dengan pretextnya ini ya. December 28, 1797. A small band of revolutionists of Rome and other parts of Italy, along with some Frenchmen, among whom was General Dufour. Jadi ada orang-orang Prancis
dengan Jenderal Duvau. Jenderal Duvau ini adalah jenderal Prancis yang di Rome. Ada di Rome, right? Italy. Who was attached to the French embassy at Rome, having dined together in the palace of the French Academy of Arts. Nah, ini mereka pakai sebagai mereka punya kantor Prancis lah di Rome. And being heated with wine, sudah mulai setengah mabok mereka. Mereka masuk ke dalam jalan-jalan, lalu mereka kibar-kibarkan mereka punya bendera. Right? Bendera Prancis. That's right. Yeah. And calling out that they were going to hoist the sign of liberty in the capital. Kita mau kasih, kita punya tanda liberty. Kita punya. Karena padahal mereka ini orang apa? Ateis. Di negara Katolik. Mereka mau menjunjung mereka punya lambang ateisme di negara Katolik. Upon this, a scene of confusion took place in which Duvau was shot. General Duvau ditembak mati. Alright? And his remains were said to have been afterwards treated by them with savage barbarity. Lalu istilahnya mereka bilang, oh ya, dia di setelah dia mati dianiaya, masih tetap di tidak perlakukan yang baik. Alright? Ini General Duvau. Okay. Alright. General Duvau di sini mati. Okay? Dia punya bos di Rome adalah Joseph Bonaparte. Joseph Bonaparte adalah ambasador dari Prancis ke Italia. Siapa Joseph Bonaparte? Who is Joseph Bonaparte? Itu adalah Napoleon Bonaparte punya brother. Oke? Okay? Ingat. Jadi Napoleon Bonaparte punya brother dipermalukan di mana? Di Rome. Alright? Lalu temannya General Duvau mati. Oke? Okay? Alright. Jadi apa? Apa hubungannya? Karena itu sekarang Napoleon ada pretext untuk apa? Untuk masuk ke Vatikan. Alright? Karena itu tentara Vatikan yang bunuh dia punya general dan mempermalukan dia punya brother. Right? Inilah pretext. Ingat, selalu ada pretext. Alright? Ini adalah alasan. Ada alasan bahwa sekarang si Napoleon sekarang boleh masuk. Dan waktu dia masuk, dia bisa ambil treasures. Ini penting sekali kita tahu. Right? Karena Daniel 11 ceritanya mirip. Right? Jadi Napoleon dia ada hubungannya dengan dia punya brother dipermalukan, dia punya general dibunuh mati. Jadi inilah alasan saya untuk masuk ke kamu punya capital. Saya tangkap kamu punya pemimpin dan saya ambil kamu punya treasures. Bawa kembali ke saya punya negara. Alright? Okay. Ya, itu. Alright? This occasion was, however, too favorable to be neglected by the Directory. Ini sekarang kesempatan. Directory itu adalah mereka punya apa di government di Prancis, right? Who had been apparently watching the errors of the papal administration. Mereka lagi tunggu-tunggu. Ini papacy harus bikin suatu error. Harus apa? To find a plea for seizing the remaining treasures of the ancient metropolis. Supaya kita bisa ambil mereka punya treasures. Right, and for assuming the empty glory of erecting the Gallic standard on the capital. Jadi kita punya museum ini kosong. Kita mau penuhin kita punya museum. Ya, Gallic ini Prancis, right? Di kita punya capital. Kita punya museum the Louvre kosong. Kita harus isi, right? Orders were therefore given for the march of the French and the Caisalpine
forces to Rome. Right? Under the command of general siapa? Berthier. Sekarang kita ingat ini Berthier. Ini dia, nih, General Berthier. March towards Rome without meeting the least resistance, tanpa perlawanan. Ini penting sekali. Tanpa perlawanan. Jadi mereka Berthier, Napoleon kirim Berthier. Berthier datang ke Vatikan tanpa resistance, perlawanan. Tanpa perlawanan. Ini penting sekali. Ini sejarah udah bilang. Alright? Tanpa perlawanan. Preceded by proclamations in which the general declared that only object was of his visit. Dia bilang, saya kesini hanya mau membalas dendam kepada General Dufault yang kamu sudah bunuh. Lalu ada juga Basseville. Nah, ini Basseville juga ini sebenarnya orang Perancis. Yang dia sampai di Paris gitu, dia sampai di Rome, dia menjunjung ini Republik. Republik yang udah komunis. Marah orang-orang sana, dia dibunuh orang Perancis. Jadi ada sebenarnya ada dua orang Perancis yang dibunuh. Dufault sama Basseville. Jadi si siapa? Ini Berthier. Berthier dia bilang, General Berthier ini jenderalnya Napoleon. General Napoleon bilang dia lagi cari-cari alasan. Gimana nih supaya kita bisa serang Paus? Paus itu harus bikin satu kesalahan yang cukup supaya kita bisa serang dia. Dan kita udah ada treaty. Kita sudah ada treaty Tolentino. Bahwa kalau mereka itu bikin aneh-aneh, kita boleh serang, kita boleh perang sama mereka, dan kita bisa ambil mereka punya harta. Right? Dan kita kasih masuk ke kita punya museum, the Louvre. Right? Jadi mereka tunggu-tunggu. Dan ini sekarang. Dia bilang, Berthier bilang, saya hanya datang sini hanya balas dendam. Karena kamu sudah bunuh kita punya orang Prancis. Right? And that the people of Rome should find in the French army protectors and friends. Kita ini protector kamu. Kan teman. Alright? Okay. Alright, sekarang kita lihat Daniel 11:40. And at the time of the end shall the king of the south push at him. Alright? Di situ. Hanya di situ aja. Kita bisa lihat. The King of the South. King of the South itu siapa? Siapa itu King of the South? Kalau kita lihat secara prophetic, siapa itu King of the South? France. Tapi King of the South itu yang aslinya siapa? Egypt. Egypt itu, King of Egypt, dia tidak percaya Tuhan. Jadi King of the South itu tidak percaya Tuhan. Dan France, pada waktu dia serang kepada Paus, dia itu tidak percaya Tuhan. Dia negara ateis, ya. Tidak percaya Tuhan. And at the time of the end shall the king of the south push at him, at the king of the north. Jadi Daniel 11:40. Yang waktu dia serang tahun berapa? 1798. Right. February 15 tahun 1798. Ini dia punya ini ya. Dia punya bukti di sini. Ini ada bahasa, ini bahasa Perancis. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Right. Ini bahasa. Ini Alessandro Berthier. February 15 1798 dia datang. Alright. Yang salah satu yang setelah saya mulai baca-baca, saya I was very interested apa saja yang sebenarnya mereka ambil dari Vatikan. Itu treasures mereka banyak ya, banyak sekali macam-macam treasures yang mereka bawa. Salah satu yang mereka ambil adalah ini dia. Cincinnya Paus. Okay, this is the what. Oke, okay. Ada yang tahu namanya cincinnya Paus? Ini yang dia pakai untuk segel. The seal. Right? This is his seal. Yang Berthier ambil ini. Salah satu yang diambil. His seal. His ring. Semua Paus punya ini.
Jadi di tangan kanannya nomor 4 ini selalu harus punya cincin. Cincinnya apa? It's called the ring of the fisherman. Tunggu ya, lihatnya. The fisherman ring. Okay. Oh, the ring of the fisherman. The ring of the fisherman. Siapa fisherman? Who's the fisherman? Paus itu keturunannya siapa? Who's the fisherman yang jadi yang sebenarnya is the first pope mereka bilang? Petrus ya, Pak. Petrus. Di sini ada ukiran Petrus di sini. Di atas ini ya, ada ukiran Petrus. Petrus yang lagi memancing. Itu lambangnya paus. Dan kalau dia mau bikin cap, ya, his papal bull. Kamu tahu papal bull kan? Kalau dia bikin hukum, ya, negara ini kita boleh ini kita bagi dunia ini setengah. Oke, setengah ini buat Portugis, setengah ini buat Spain. Dia pakai bagaimana dia capnya? Ini, pakai fisherman's ring. Right? Ini dia punya. Waktu birthday datang dia ambil. Hebat sekali ya. Ya, maksudnya kayak detail-detail gini bikin menarik sebenarnya. Hanya supaya tahu ya. Hebat, lihat nih. Ini dia punya, kalau dia cap, ini dia punya ini meterainya ya. That is, dia punya papal bull. Here's the papal bull. Right. Nah. Lalu dia dibawa tahun 1798, Februari 20. Right. Dia dibawa kemana dia dibawa? Siapa yang dibawa? Ya, memang paus. Ya. Paus yang dibawa ya. Paus yang dibawa kemana dia? Dibawanya kemana? Ini penting sekali. Dibawanya kemana? Dibawanya ke Prancis. Oh. Oke. Okay. Dibawanya ke Prancis. Dan akhirnya dia matinya di Prancis. Ditangkap. Ya, ditangkap. Di dalam tawanan. Oke. Okay. Ini penting sekali. Karena ini sejarahnya sudah kita bisa lihat di Daniel 11. Jadi makanya saya bilang, kalau kita belajar 1260, belajar 1290, belajar daily, itu penting supaya kita bisa belajar French Revolution. Lalu kita kalau belajar French Revolution, ini penting supaya nanti kita bisa ngerti Daniel 11. Kalau kita nggak ngerti 1260, 1290, nggak ngerti kita French Revolution. Lalu kalau kita nggak ngerti French Revolution, nggak ngerti Daniel 11 nanti. Right? Jadi makanya kita harus belajar ini harus berurutan. Ini makanya kita belajarnya berurutan. Oke. Okay. Jadi sekarang udah tahu dari tentang French Revolution. Alright, kita terusin lagi. Sudah lebih tahu lebih banyak lah dari French Revolution ya. Oke. Okay. Yeah. Ini, this is not the finger of God, this is the finger of the Pope. yeah. Capnya, the ring of the fisherman. Yeah, the ring of fish, the fisherman. Okay. Lalu akhirnya apa terjadi kepada, lalu akhirnya waktu Napoleon gitu, dia sudah menang banyak sekali. Paus sudah dibawa, ditawan kembali. Ada paus pengganti. Tapi paus pengganti ini tidak ada kekuasaan. Biasanya paus ini yang kasih mahkota kepada raja-raja. Kasih ya, dia yang menjadikan raja itu kalau mau jadi raja harus paus yang kasih mahkotanya. Alright? Tapi apa yang paus bikin? Apa yang paus bikin ini? Ini gambar ini terkenal sekali. Kalau kamu pergi ke Versailles, kalau pergi ke mana? Ke Prancis, lalu pergi ke Versailles. Istana. Istana yang di Prancis. Ini bisa dilihat dan di Louvre juga. Besarnya bukan main. So big. Ada painting ini. Dan painting ini adalah painting bahwa Napoleon dia menjadi, dia sekarang dia bilang saya ini emperor dunia. I'm the emperor.
Waktu dia kasih mahkota, dia kasih mahkota kepada istrinya, Josephine. Istrinya namanya Josephine. Ya, Josephine, betul. Lalu apa? Siapa yang kasih mahkota kepada dia? Dia sendiri. He is the one that put his own crown. Lalu apa hebatnya? Lalu apa? Hebatnya ini paus di sini. Ini paus. Ini pausnya duduk. Ini mereka punya. Ini penting sekali ya. Lihatnya. Ini harus lihat saya nih. Paus itu lebih rendah dari Napoleon. Ini penting sekali. Dan dia di belakangnya. Jadi dia punya apa? Dia punya derajat lebih rendah daripada Napoleon. Ini penting sekali orang bisa lihat. Bahwa paus itu punya udah enggak. Dan bukan dia yang kasih Napoleon crown-nya. Right? Tapi dia sendiri yang crown dia punya kepala. Alright. Lalu ini adalah ibunya Napoleon ini. Yang dilukis di sini. Padahal sebenarnya ibunya Napoleon nggak ada di situ. Hanya orang yang melukisnya dia tambah aja. Right. Lalu ini adalah General Berthier. Saya ingat ini. Okay, this is General Berthier. Dia pegang ada globe dunia gitu. Dan orang-orang ini ada macam-macam lah. Ini kalau nggak salah the Sisters of Napoleon. Ada macam-macam di sini. Tapi ini penting sekali. Sekarang karena kita lihat bahwa dia waktu di dalam lukisan ini paus lebih rendah daripada Napoleon. Dan bukan paus yang kasih dia punya apa? Crown-nya ya. Ini terjadi tahun 1804. Oke. Sekarang kita lihat. Jadi Februari 1797 Treaty of Tolentino ya. Kita ingat Treaty of Tolentino. Treaty itu dibilang kamu mau damai sama saya, inilah kondisi-kondisinya. Tapi kalau umpamanya saya ada kalahkan kamu dalam perang, saya bisa ambil kamu punya harta-harta. Alright, itu treaty. Alright, Desember 28 1797 General Duvo ya mati di Rome. Kita ingat General Duvo dia lagi pesta-pesta sama brother-nya dari Napoleon ya. Napoleon punya brother. Right? Lalu ini jadi alasan sekarang bahwa Februari 20 General Berthier takes captive the Pope. Right? Dia menangkap Pope dan bagaimana? Waktu dia masuk ke dalam Vatikan, apakah ada perlawanan? Ada perlawanan enggak? Tidak ada perlawanan. Alright. Dan hebatnya, apa yang terjadi? Paus itu dibawa kemana? Dibawa ke Perancis. Alright, ini penting. Ingat-ingat ya, ini semua. Alright, nanti akhirnya tahun 1799, dia ada kudeta. Alright, dia kudeta, dan dia bilang, Perancis ini, sekarang saya menjadi diktator. Dia menjadi sekarang diktator. Right? Napoleon becomes the dictator. Right? Lalu Juli 15, 1801, Concordat. Sekarang dia bikin Concordat dengan Paus, with the Catholic Church. Dia bikin persetujuan dengan Catholic Church. Right? Bahwa Katolik itu sudah sah lah sekarang. Sekarang udah sah. Hanya belum bisa tidak boleh di atas state, tidak boleh di atas government, Lalu tahun 1804 ini Desember 2. Ingat dia kasih mahkota kepada dia sendiri. Napoleon menjadi emperor. Dia kasih mahkota kepada diri sendiri. Right, ini. Alright, tapi hebatnya apa terjadi? Tahun 1812, dia pergi serang Rusia. Lalu kalah. Right? Lalu dibuang dia ke
Pulau Elba. Hebatnya, tahun 1815 dia kembali. Dia sampai tahun 1814. Tahun 1815 dia kembali ke Prancis. Siapa yang kembali? Si Napoleon. Napoleon kembali. Lalu di sana dia bikin ini lagi. Dia bikin pasukan lagi. Lalu dia perang melawan Belgia dan Inggris. Di mana dia perangnya? Di Waterloo. Dan apa yang terjadi di Waterloo? Dia kalah. Right? Jadi selalu kalau dunia bilang Waterloo, he met his Waterloo. Dia akhirnya orang yang tadinya sombong, akhirnya harus direndahkan. Itu bahasanya kalau orang mau bahasa Inggrisnya dibilang he met his Waterloo. Dia ketemu dia punya Waterloo. Karena Napoleon itu akhirnya kalah di Waterloo. Ya. Dan 1821 dia mati di mana? Di Island of St. Helena. Jadi Paus mati di Prancis, right? Di exile. Waktu dia lagi di exile, mati di Prancis. Kalau Napoleon dia juga mati di exile. Dia mati di exile. Okay. Ini dia punya tanda tangan. Saya senang sekali ini kumpul-kumpul tanda tangan. Oke? Okay? Alright. Sekarang kita, ada pertanyaan. Waterloo itu di mana, Kak? Waterloo itu sebenarnya sekarang di daerah Belgia. Oke, okay, kalau drive dari Paris, mau pergi ke Holland begitu, lihat itu. Nanti ada di exit. Oh, ini exit Waterloo. Jadi waktu kita lagi drive begitu sama anak-anak, anak-anak, that's Waterloo. Nah, dekat Belgia. Yeah. Dari Belgia. Tapi dia itu sombong sekali kan dia. Tapi memang dia genius. He was a genius. Bayangin orang Prancis yang sudah, negaranya sudah hancur sama sekali, dia bisa rubah sampai akhirnya menang. Lawan semua musuh-musuh dia. Dia bisa kalahkan Paus. Waduh, dia bisa jadi diktator, jadi emperor. Right? Jadi Napoleon itu nanti adalah lambang pemimpin Amerika nanti. Ya. Pemimpin Amerika itu Robespierre. Tapi abis itu Robespierre menjelma jadi Napoleon. Oke? Kalau kita belajar, Trump itu Robespierre. Robespierre dia mau ganti Amerika. He wants to change America. Trump mau merubah Amerika. Susahnya, tidak berhasil dia punya cara dia mau bikinnya. Sampai akhirnya, orang-orang banyak yang berontak, yang pro dia dan yang kontra sama dia. Mereka akhirnya perang. Ya, mereka hanya perang. Jadi civil war. Lalu dia bilang supaya dia bisa selesaikan dia punya agenda, dia harus pakai kekerasan. Lalu dia jadi kayak diktator. Tapi nanti akhirnya diktatornya itu masuk. Diteruskan waktu dia jadi Amerika jadi memimpin United Nations. Right? Ya, jadi Napoleon di situ. Karena Napoleon itu menjadi Emperor of Europe. Of the world. Dan jadi istilahnya nanti Presiden Amerika yang nanti pemimpin di PBB. Biarpun Amerika sebenarnya sudah jatuh. Itu apa? Robespierre dan Prancis sebenarnya sudah jatuh. Tapi nanti akhirnya Napoleon yang naik. Alright? Yeah. Kita bisa lihat di sini. Jadi memang ini French Revolution ini agak sedikit beda dari apa yang saya sudah kasih waktu dulu, karena kita sudah tambah Treaty of Tolentino, General Dufault, ya itu kita sudah tambah. Alright. Ada timeline. Nah, sekarang kita harus kasih lihat timeline-nya. Oke, okay, ini timeline-nya sekarang. Oke, okay, ini penting sekali sekarang. Ini harus pelan-pelan kita bikin. Oke, okay, saya mau lihat animation-nya jalan nggak nih ya? Animation-nya.
Okay. Alright. Okay, lihat dari sini. 1773. Okay, apa terjadi 1773? Apa? Ini adalah lambang dari apa ini? Ini lambang apa? Lambang Jesuit. Apa terjadi 1773? Jesuit jatuh kan? Tidak lagi persecute. Itu kira-kira berapa tahun? Memang itu 25 tahun sebelum 1798. Ini 25 tahun. Sebelum 1798. Jadi di Nyonya White bilang persecution almost wholly ceased. Hampir seluruhnya persecution itu berhenti. Seperempat abad sebelum 1798. Itu 1773. Karena Jesuit diabolish. Jesuit disingkirkan, tidak ada lagi, diabolish, dihabiskan mereka punya, dia punya organisasi, right? Tapi nanti akhirnya naik lagi ya. Oke, okay, naik lagi. Alright. 1788. Kita ingat apa terjadi 1788. Alright. Oh, 1788 mulai mereka. Ini sebenarnya French Revolution mulainya 1789. Tapi 1788 mereka punya ekonomi. Jatuh sekali. 1789 mereka bikin Declarations of Rights of Man. Mereka bikin constitution baru. Alright? Lalu, Paus benci mereka punya constitution. Alright? Tapi dijatuhkan. Jadi akhirnya, sedangkan gereja Katolik pun ditiadakan di gereja apa saja. Protestan, Katolik, pokoknya siapa yang pakai Alkitab dan menyembah Allah di banish. Oleh siapa ini? Robespierre. Dan dia punya klub namanya, dia punya partai namanya The Jacobins. Right? Jacobins. Lalu dia pakai terror. Right? Makanya dia mulaikan Reign of Terror. Lalu dia bilang, kita punya musuh harus kita bantai semua. Dan mulai dengan raja. Jadi ini rajanya siapa namanya? King Louis ke-16. Okay? He was the first one. Dia nomor satu dibunuh. Lalu habis itu nanti dia punya istri, Marie Antoinette, ya, di gilotin. Alright, ini gilotinnya. Alright. Lalu nanti di sini akhirnya dia sendiri di gilotin. Tapi ini lambang-lambang merah ini, ya. Lambang merah ini semua ada decree-decree di mana mereka itu menolak Alkitab, mereka bakar Alkitab, hukum-hukum yang dibikin untuk abolish the church, burn the Bible, yang semua ini ya terjadinya. Beberapa, ingat Nyonya Wai bilang ada beberapa decree yang menjatuhkan gereja dan menjatuhkan Alkitab, right? Tapi habis itu 3 tahun setengah kemudian bangkit lagi, right? Bangkit lagi. Dan itu Juni tahun 1797. Karena mereka bikin satu law. Law-nya supaya gereja boleh kembali dan orang boleh baca Alkitab lagi. Jadi yang tadinya gereja dan Alkitab mati di sini, dibunuh, 3 tahun setengah kemudian bangkit lagi. Gerejanya bangkit lagi. 3,5 tahun tuh. Okay? Lalu ingat. Nggak ada tahun-tahunnya. Ya, nanti saya kasih lihat. Nanti saya kasih lihat tahunnya. Right? Ini tahun 1798 adalah apa? The time of the end. Ingat kita selalu tahu. 1798, time of the end. And at the time of the end shall the king of the south push at him. The king of the south siapa? Prancis. Push at him, the papacy. Lalu akhirnya papacy-nya dibawa ke Prancis dan mati tahun 1799. Right. Okay, sekarang kita let's see this. Ini adalah Reign of Terror. Reign of Terror-nya cuma segini, kira-kira cuma 1,5 tahun. Right? Tapi di dalam Reign of Terror-nya ini ada beberapa decree yang dibikin yang abolish the Bible and the church. Right? September 17. Okay, saya harus lihat saya punya note dulu. Tolong ya. Apa terjadi September 17? Tahun 93. 1793.
Okay. September 17, 1793. Kebebasan berbicara. You know, anyone who does not have an enthusiastic support for the Republic, dan kalau mereka ngomong jelek tentang Republic, tentang Robespierre, bisa ditangkap. Yeah. September 1793. Alright. Okay. Lalu July 27, 1794. What happened July? Ini mestinya si ini mati nih. July. Okay. July 27 tahun 94. Ini si siapa mati nih? Yang si siapa? Si Robespierre. Robespierre mati. Jadi mereka punya Reign of Terror ini cuman kira ya kira-kira it's like about it's not even a year. What happened September 17, 1793? Itu the law of suspects. Law of suspects. Orang-orang tidak boleh ngomong. Kalau orang tidak boleh ngomong itu Nyonya White bilang itu kebebasan berbicara sudah dihapuskan. Persis seperti Louis Birkin. Ya, jadi Louis Birkin itu yang dicekek, yang pertama mereka punya di Prancis, martir yang pertama, tidak boleh ngomong. Tahun 1500-an. Iya, 1500-an. Tapi itu ada hubungannya dengan the start of the French, of the ini, yang the law of suspects ini. Karena terjadinya di Prancis, kebebasan berbicara dihapuskan. Alright. Okay. Alright, apa terjadi September 2 1792? September 2 1792. Ini September massacres. Ini mulainya civil war. Di sini mulai civil war. Occlocracy. Bila orang-orang banyak bisa ambil mereka punya senjata sendiri dan mereka masuk ke dalam penjara, terus mereka bunuh siapa saja, mereka bunuh. Lalu ingat itu princess yang disembelih, yang ususnya keluar semua. Ini mulai di sini civil war-nya, mulainya di sini. Alright. September 21 tahun 92, monarki ditopel. Sekarang dia punya monarki itu adalah kerajaan. Kerajaannya Prancis ditumbang. Mereka bilang tidak ada lagi kerajaan. Alright? Selesai itu kerajaan. Alright? Kerajaan selesai. Terus Januari 21, 93 itu apa? Ini penting. King Louis the 16th dibunuh mati. Alright? Okay. Jadi kalau kita lihat ini, kira-kira di sini ini bagusnya timeline waymark yang mana nih kita taruh di sini? Waymark yang mana yang bagusnya kita taruh di sini? Sebenarnya kalau kita lihat, kira-kira di mana? Kira-kira Oktober 16, 93. Sekarang siapa? Queen Marie Antoinette. Mati dibunuh ini. Alright. Ini kalau bagusnya ini sebenarnya midnight di sini. This is midnight. Yang tadinya orang-orang dibawa waktu zaman dulu, orang-orang Protestan dibawa kepada negara. Lalu negara itu bergantung mereka. Sekarang di sini apa yang terjadi? Raja dibawa dalam procession dan raja dipenggal kepalanya. Oke? Jadi kalau kita lihat secara chiastik, apa yang terjadi? Orang-orang sekarang harus dibawa ke raja supaya dihukum. Ya,
Jadi orang-orang harus ditangkap. Kapan orang-orang pertama ditangkap dan harus dibawa ke di menghadap kepada raja? When midnight. Jadi paling cocok midnight di sini. Right? Oke. Okay. Jadi memang ini cocoknya di sini. Alright? Oke, okay. Dan di sini mulai sponsor terorisme. Dan di sini sekarang tadinya oklokrasi di sini, sekarang sini reign of terror. Reign of terror mulainya di sini. Alright? Oke. Okay. Lalu 10. 10 mereka ini apa? Yang tadinya 7 hari, mereka ganti 10. They change the days. Oke? Okay? Mereka change the laws. The laws, ya. Yeah. Kalau mereka mengganti yang tadinya ada 7, mereka bikin 10. Kira-kira itu lambang apa itu? Mereka sudah ganti laws. Ini lambang apa kira-kira? Untuk zamannya kita sekarang. Kalau di sini midnight. Ini kira-kira apa nih? Dan harus bisa tahu, harus bisa lihat rasionalnya kenapa. Ini di sini apa? Waktu mereka sudah mulai menjatuhkan, meniadakan agama, meniadakan Bible, mereka ganti waktu, they change laws. Midnight cry, ya, Uncle. Kenapa midnight cry? Karena di midnight cry kita udah ada yang make Sunday as a holiday. That's right. Because now you make a Sunday law. Jadi kamu sudah mulai meniadakan hari Tuhan, ya. Ya. Karena di sini Prancis juga sudah meniadakan hari Tuhan. Kenapa? Mereka nggak mereka bilangnya mereka bilang bikin kita meniadakan hari Minggu. Tapi kalau mereka meniadakan 7 hari itu semua, ya meniadakan hari Tuhan juga. Jadi di sini adalah apa? Midnight cry. Midnight cry terjadinya waktu zamannya Reign of Terror. Oke? Okay? Jadi kita lihat the Reign of Terror akan terjadi di midnight cry. Alright? Ingat itu. The Reign of Terror will start at midnight cry. Karena kita lihat di sini semua terjadinya di sini. Alkitab ditiadakan. Mereka bikin hukum-hukum yang meniadakan, lalu meniadakan hari 7 hari, right? Bikin jadi 10 hari. Jadi situ sudah mulai bikin the Sunday laws are coming here, right? Oke, okay, lalu sampai di sini apa? Nah, ini gampang sekali kalau di sini apa ini? When the papacy, kalau papacy jatuh di sini, jadi papacy naik. Kita udah tahu kalau gitu ini apa? Kalau ini midnight. Ini midnight cry, ini apa? It's the Sunday law, right? The Sunday law, right? Jadi yang penting untuk kita ngerti sekarang. Jadi setelah kita belajar ini semua, kita bisa buktikan bahwa nanti mulai ada civil war-nya mulainya di midnight. Mulainya dari midnight di sini. Tapi besar-besarannya nanti di sini. Di midnight cry. Right, di midnight cry, right. Yeah. Di sini ada yang ditangkap. Ini raja yang ditangkap. Ya, yeah. Tapi nanti kebalikannya, orang ditangkap dibawa ke raja. Right, di sini di midnight, right. Karistik mirror. Okay. You wanna talk with our time? Yeah, jadi nanti ini saya kasih lihat dulu. Lalu mereka bikin laws, okay? Laws-nya. Oktober 23 tahun 93. So harus lihat. Oktober 23 apa yang terjadi, ya? Oktober 23. Oh, gereja-gereja di prohibited. Oktober 23, 93. The churches are prohibited. Gereja-gereja dilarang. Oke. Okay. November 10 tahun 93. November 10, 93, kalender diganti. Right? Ini kalender diganti. November 23, 93. Apa November 23, 93? Oh iya, November 10, 93 ini Bible dibakar.
November 10, 93, Bible dibakar. November 23, 93, gereja diprohibit. Oktober 23, sebenarnya kalender diganti. Oke? Okay? Kalender diganti Oktober 23, November 10, Bible dibakar. November 23, gereja dilarang. Alright? Lalu, Mei 18 tahun 94. Mereka bikin agama baru. Alright? Oke. Okay. Jadi ini saya taruh sini. Saya sengaja taruh di sini semua ini, empat-empat ini. Karena ini semua ada hukum-hukumnya. Nyonyoid bilang there were decrees. Ada beberapa decrees yang dibikin yang melarang Alkitab dan melarang gereja. Alright? Jadi kalau kita taruh di tengah-tengahnya sini ya, ini ada empat ya. Kalau kita ambil di tengah-tengahnya di sini ya, ya itu kira-kira Desember lah. Right? That's probably around December. Lalu di sini, dengan satu degree, mereka rubah semua ini, jadi boleh kembali. Alkitab boleh kembali, dan gereja-gereja boleh kembali. Right? Ini kalau kita hitung, persis di tengah-tengahnya di sini, lihat ya. Ini di tengah-tengah. Ini decrease-nya ada tiga di sini, satu di sini. Jadi kalau kita ambil tengahnya ya, di mana-mana, ya tengahnya di sini. Itu kira-kira ya Desember. Dari Desember tahun 93 sampai Juni tahun 97, tepat 3,5 tahun. Ya, tepat 3,5 tahun. Ini penting sekali. Jadi ini membuktikan, karena banyak orang yang bilang, enggak betul itu, 3,5 tahun itu bukan di Perancis. We cannot see the 3.5 years. Makanya saya dengan susah payah bikin begini supaya kita bisa membuktikan bahwa memang 3,5 tahun itu terjadi di Perancis, bahwa Alkitab dan gereja dianiaya selama 3,5 tahun. Right? Inilah buktinya. Yeah. This is why I actually did this. Right? Ini penting sekali. Karena banyak yang menentang Nyonya White. Bahwa Nyonya White bilang 3,5 tahun ini sebenarnya sejarah Prancis. Oke. Okay. Oh, jadi sekarang saya mau, ini apa yang saya bikin ya? Oh. Iya. Ini udah selesai ya. Ya. Saya mau lihat berapa ini lagi. Berapa. Kita selesai aja sampai sekarang. Right? Oke. Okay. Kita inilah. Nanti kita teruskan kali berikut lagi ya. Ayat sampai sekarang aja. We finish right here. Jadi yang saya mau mundur aja ya. Saya mundur. Yang paling penting adalah sebenarnya di sini. Kita udah belajar 3-4 hari. Hanya kita belajar fakta-faktanya. Dan kita harus kasih masuk buktinya. Bukti-buktinya di sini ya. Buktinya di sini. Tapi nanti di sini sebenarnya ada Treaty of Tolentino di sini. Treaty of Tolentino, lalu General Duvo di sini juga. Saya tidak masukkan karena nanti I have to change that to put General Duvo juga di situ. Alright. Tapi yang saya punya ini, gunanya ini adalah membuktikan 3,5 tahun. Karena susah orang membuktikan bahwa itu 3,5 tahun. Kalau mereka tidak tahu bahwa Nyonya White bilang ada beberapa dekri di sini. Dan kalau kita lihat di tengah-tengah empat ini, adalah kira-kira Desember. Dari Desember tahun 93 sampai Juni tahun 97, itulah 3,5 tahun. Right? Yeah. Oke. Okay. Right. Ada pertanyaan lagi? Ini pelajaran ya, banyak sejarah ya, tapi penting. Kalau kita tidak tahu ini, susah nanti kita masuk di Revelation, Daniel 11. Alright. Nanti next time mau apa lagi? Kita ini, dari sini kita harus masuk ke American Revolution. Karena kita harus membuktikan bahwa ini sejajar dengan Amerika punya history. Alright? Because the French Revolution is parallel with American Revolution, karena juga waktu Prancis jatuh, siapa yang naik? Amerika yang naik. Right?
Jadi dua-duanya ada sehubungan dengan revolution. French Revolution, France jatuh. American Revolution, Amerika naik. Ya. Ya. France mengambil mereka punya constitution dari constitution-nya Amerika. Right? Ya. France punya apa lagi ya? France punya apa? Napoleon. Dia itu militer, pemimpin militer namanya Commander Chief. Amerika punya presiden, kalau dia menjadi sumpah jadi presiden, langsung dia menjadi Commander in Chief of the Army, right? Namanya Commander in Chief. Jadi kita ingat nanti presiden Amerika juga akan menjadi Commander in Chief. Ya, tapi Commander in Chief juga di PBB. Alright. Oke. Okay. Alright. Ada lagi? Saya stop share aja dulu ya.